Semua 28 calon Perikatan Nasional PN yang bertanding pada pilihan raya umum Dun Melaka perlu menandatangani Aku Janji Memerangi Rasuah. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia selari dengan pendirian gabungan itu untuk menentang salah laku berkenaan. Dan untuk nak menunjukkan betapa kita committed dalam sisi soal perjuangan menentang rasuah, kita dah sediakan satu aku janji yang nanti saya akan minta pada semua adun-adun dan calon kita, bukan adun, calon kita, untuk menandatanganinya dalam sehari dua. Beliau berkata demikian di Shah Alam malam tadi. Turut hadir Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan manifesto PN bagi PRU Dun berkenaan akan diumum dalam masa terdekat.